Oke, teman-teman, hari ini hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 ya. Jadi hari ini saya tidak berangkat pagi. Dan kemarin itu masih libur karena ada teman-teman kita yang mengadakan demo di Balai Kota ya. Jadi saya meskipun gak ikut demo, ikut menghormatilah dengan tidak online terlebih dahulu. Dan hari ini saya bangunnya kesiangan dan tadi pagi ada job offline ya. Jadi saya itu punya langganan offline, jadi kalau saya dipanggil itu ya langsung saya sanggupi karena ya argonya lumayan dan sudah langganan mulai kurang lebih 3 tahun yang lalu. Nah, di sini saya akan membahas masalah ini, teman-teman. Riwayat orderannya Grab. Nah, jadi kebetulan ini saya mendapatkan orderan Grab Express. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini. Nah, saya mendapatkan hampir ketika saya nongkrong di warung basecamp saya. Ketika orang ini order, kemungkinan besar itu pasti kena saya, meskipun di sekitar sini juga ada banyak driver Grab yang nongkrong. Nah, jadi kemungkinan untuk riwayat Grab ini masih berlaku. Maksudnya riwayat orderan ya. Jadi misalkan kita itu sering dapat orderan di customer ini, ketika customer ini order lagi, kemungkinan besar itu masuk ke aplikasi kita. Jadi kayak sistemnya Gojek dulu. Jadi dulu itu Gojek sering seperti ini, ketika kita sering ambil orderan orang tersebut, ketika customer itu order lagi, kemungkinan masuk ke akun kita lagi. Jadi kalau istilahnya di YouTube itu kayak algoritma, jadi dia itu sudah bisa membaca habit atau kebiasaan dari akun kita. Oke, sebentar teman-teman, ini saya kelewatan dari penjemputannya ya. Ini rumahnya nomor 32. 32, saya sampai lupa. Padahal sering ngambil di sini karena fokus di video ini ya. Nomor 32. Oh iya, oke, yang ini. Nah, ini saya sudah sampai di rumah si customer-nya. Misi. Terus nama Nabil ya, Mbak? Iya. Ya, Mbak. Oke, teman-teman, ini saya sudah ambil barangnya. Saya pick up terlebih dahulu. Ini pasti kirimnya ke Bank Jatim daerah Basuki Rahmat, teman-teman. Dan ini biasanya saya itu harus ke lobi selatan. Nah, jadi ini sudah biasa, sudah sering saya kirim ke customer ini. Oke, kita lanjut antarkan orderannya dulu.
Oh, dari Grab, Bu. Iya, mau nganter paket. Saya sudah di depan lobi seperti biasanya, Bu. Oke, makasih, Bu. Oke, ini barusan saya sudah telepon si customernya. Saya tinggal foto untuk paketnya. Oke, tinggal tunggu. Oke, alhamdulillah teman-teman, barusan saya sudah menyelesaikan orderan saya Grab Express. Nah, biasanya saya akan keluar langsung lewat sini karena saya sudah terbiasa, karena si customer ini sering order dan masuknya ke akun saya, jadi saya sudah terbiasa masuk sini. Nah, jadi untuk orderan Grab Express itu masih ada riwayat ya, kayak yang dulu itu kita masih bisa mengandalkan riwayat pemesanan. Jadi ketika si customer itu order kemudian masuk ke akun kita, kemungkinan ketika si customer itu order kembali dan posisi kita berada di daerah tersebut, kemungkinan akan masuk ke akun kita. Nah, jadi sekian dulu vlog hari ini. Ini saya akan melipir menuju ke arah base camp. Ya, sambil cari-cari orderan, siapa tahu nanti dapat ke arah ke base camp, kan lumayan ya. Oke, buat teman-teman tetap semangat, jaga kesehatan, jaga keselamatan, dan salam satu aspal.